Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memperlihatkan instalasi irigasi tetes sederhana yang hanya menggunakan botol bekas ya dan juga selang aerator. Kemudian ini juga ada lidinya untuk mengatur banyaknya air yang menetes. Seperti ini ya teman-teman. Kita bisa lihat ini menggunakan galon ya, galon bekas Le Minerale. Ini menggunakan selang aerator dan ini ada seperti saklar ya atau katup untuk mengatur keluarnya air. Ini bisa kita berhentikan, kemudian bisa kita coba keluarkan lagi. Ya, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini menetes cukup banyak. Jadi ujungnya ini kita kasih lidi ya, untuk supaya tidak menetes terlalu banyak. Ini sambungannya menggunakan sambungan aerator, T sambungan ya. Ini kalau kita buka akan mancur ya, jadi kita atur hanya menetes saja menggunakan lidi. Ini selang aerator ya teman-teman, atau selang waterpass juga bisa, sama saja ya. Kita bisa lihat tetesannya cukup deras. Ini kita tinggal sesuaikan saja. Kalau lidinya kecil, tetesannya akan deras. Kalau mau lebih sedikit, lidinya diperbesar. Begitu saja, teman-teman. Cukup mudah sekali. Dan biayanya juga sangat murah ya. Bisa kita lihat tetesannya cukup banyak. Dan sudah bisa membasahi media polybag ini ya. Ini masih bingung mau ditanami apa, kalau ada saran silahkan komen ya teman-teman. Kita tutup dulu. Oke teman-teman, itu saja informasi kali ini ya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.